Halo, halo semuanya. Balik lagi nih di channel Whiskypedia. Oke, jadi hari ini saya akan memperkenalkan sebuah laptop gaming terbaru ya dari Asus ya. Namanya adalah Asus TUF Gaming A15FX506. Jadi, laptop gaming ini adalah laptop gaming keluaran terbaru dari Asus. Dan laptop gaming ini memiliki performa yang bukan main-main ya guys, dan harganya pun juga terjangkau. Nah, dengan laptop ini, pengguna juga dipastikan akan bisa menjalankan semua game PC kesayangannya tanpa masalah, karena diperkuat dengan hardware yang mutakhir. Ditambah harganya juga terjangkau guys. Nah, TUF Gaming ini bisa dikatakan sebagai primadona baru bagi gamers yang menginginkan laptop gaming powerful dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ya. Nah, baru-baru ini saya melihat di media sosial bahwa Asus Indonesia lagi ngadain sebuah giveaway ya untuk mendapatkan laptop gaming ini, dan saya tertarik banget nih untuk mengikuti kompetisi videonya ya, dikarenakan laptop saya ini udah jadul ya. Sebagai konten kreator, memiliki laptop yang jadul itu ya sangat kurang banget. Apalagi saya ini sering banget keluar rumah untuk mencari referensi buat video. Dan juga saya juga sering banget dong pastinya kalau keluar rumah itu menggunakan laptop ya, untuk dibawa kemana-mana. Nah, alasan saya ikut video kompetisi ini untuk menggantikan laptop saya yang jadul ini dengan laptop Asus TUF Gaming A15FX506 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya sebagai konten kreator. Nah, jika saya mendapatkan laptop ini, saya akan sangat terbantu sekali sebagai konten kreator ya. Ya, semoga aja saya bisa memenangkan laptop gaming ini ya, teman-teman semua. Ya, jadi saya akan juga memberikan sebuah fitur-fitur apa aja yang ada di laptop gaming Asus FX506 ini. Jadi laptop ini diperkuat oleh prosesor AMD Ryzen 4000 series yang memiliki 8 core dan 16 thread. Laptop ini sanggup menuntaskan tugas-tugas multitasking. Lalu laptop ini menggunakan GeForce GTX 1660 atau RTX 2060 ya. Jadi, laptop ini pun bisa menghasilkan frame rate tingkat tinggi pada beraneka ragam game populer. Lalu, untuk kapasitas storage atau penyimpanannya menggunakan SSD 1TB. Lalu, ini juga ada nih ya untuk slot tambahan untuk memasang storage SSD. Kalau buat RAM, ini menggunakan 8GB DDR4. Lalu, di bagian monitor, laptop ini menggunakan layar 15,6 inch Full HD dengan panel IPS 144Hz, dan untuk baterai menggunakan 48 watt hour. Nah, kita akan ngomongin tentang desain laptop ini ya. Desain laptop ini itu sangat keren banget ya, dan juga memiliki berat yang sangat ringan ya, cocok banget buat dibawa kemana-mana. Untuk varian warnanya ada Fortress Grey yang seperti ini, dan ada juga yang seperti ini. Ini namanya Bonfire Black ya, yang sangat kece banget ya warnanya. Nah, jadi teman-teman semua, nggak hanya desainnya doang yang keren ya. Jadi laptop ini sudah berhasil bertahan dengan uji MIL STD810 ya, yang sangat ketat sekali. Mulai dari tes jatuh, getaran, kelembapan, dan juga suhu ekstrim untuk memastikan kehandalan dari laptop ini. Jadi kalian nggak usah khawatir ya akan benturan yang nggak sengaja, karena laptop ini dijamin kuat ya karena sudah lolos uji. Nah teman-teman, kita ke bagian keyboard ya. Jadi keyboard di laptop ini menggunakan full size desktop ya. Desainnya itu sama kayak yang ada di keyboard-keyboard komputer gitulah template-nya ya. Terus ini untuk jajaran tombol function key-nya juga digeser ke atas, sama halnya seperti keyboard yang ada di desktop. Selain itu, numeric pad lengkap ditempatkan di kanan untuk mempercepat input angka. Tombol panahnya juga ditempatkan agak sedikit terpisah dengan tombol lainnya pada keyboard untuk menawarkan pengalaman bermain game yang lebih nyaman. Gak hanya itu aja ya, di tombol spacebar-nya itu
diperlebar untuk mempermudahkan jari pengguna untuk menyentuhnya. Wah, hebat banget ya. Nah, laptop Tough Gaming baru ini juga punya konektivitas yang sangat mencukupi untuk menyambung peripheral gaming. Di sebelah kiri laptop tersedia dua buah port USB 3.2 ya, Type A, dan satu buah port USB 3.2 generasi kedua Type C. Port yang didukung monitor G-Sync lewat fitur dukungan DisplayPort 1.4. Ada pula port HDMI 2.0 yang memungkinkan Anda memasang proyektor, monitor tambahan atau TV layar lebar. Ada juga lagi port USB di sebelah kanan kalau dibutuhkan. Jadi Asus Tough Gaming A15 ini ditunjukkan bagi kalian yang menjadi sebuah laptop all-round yang juga fokus pada aspek gaming. Gitu ya guys. Nah, untuk sistem pendinginan, laptop ini menggunakan desain kipas yang mempunyai fitur self-cleaning, memastikan bahwa setiap perangkat bisa tetap mampu digunakan untuk jangka panjang. Lalu di sini juga ada 3 buah heatsink. Heatsink tersebut juga akan menjaga performa tetap stabil dan bisa diandalkan meskipun pengguna berada dalam sesi gaming maraton, di mana panas akan mempengaruhi tingkat FPS pada game. Desain sasis yang lebih cepat dan handal juga mempengaruhi lebih banyak ventilasi untuk meningkatkan jumlah aliran udara melalui laptop. Nah, di sini juga ada 2 buah anti-dust tunnel ya, yang tersedia di ujung dari kipas akan menangkap debu dan juga partikel-partikel yang masuk serta mengarahkan langsung keluar dari sasis. Nah, untuk di bagian audio dan speaker, Asus sudah menyediakan 2 buah speaker yang telah mendapatkan upgrade dibandingkan seri sebelumnya. Dan untuk speaker kali ini, Asus menggunakan teknologi DTS:X Ultra. Teknologi ini memberikan suara surround virtual 7.1 untuk audio yang lebih hebat dan lebih stereo lagi. Nah, teman-teman, tadi adalah beberapa fitur-fitur yang ada di laptop Asus Tough Gaming A15FX506. Jadi laptop ini itu laptop gaming yang ringan ya, dan juga harganya juga terjangkau, dan untuk performa juga gak usah diraguin lagi ya, karena ini performanya itu bagus banget ya. Apalagi ini sudah dibekali dengan Nvidia GeForce GTX 16 series yang merupakan chip grafik terkini dengan arsitektur Turing terbaru, dibekali memori GDDR6 yang sangat kencang, dan ini juga sangat optimal untuk video encoding dan rendering, dan membuat pilihan tepat untuk para profesional kreatif. Nah, buat kalian pengguna yang pengen powerful lagi, kalian bisa menggunakan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 2060 dengan 6GB GDDR6 ya, untuk performa yang jauh lebih tinggi. Berikut ini adalah spesifikasi salah satu model Asus Tough Gaming A15FX506 dan performa yang ditawarkan. Berikut adalah spesifikasinya di beberapa aplikasi. Nah, di sini yang digunakan adalah aplikasi Cinebank R20 ya. Di sini total poinnya adalah 4290 dan untuk poin CPU single core-nya adalah 474. Nah, lalu kita tes lagi di Geekbench browser ya. Di sini mendapatkan 1155 untuk single core-nya ya skornya, dan untuk multi core-nya mendapatkan 5884. Lalu di 3D Max mendapatkan skor 6119 dan juga 14756. Nah guys, tadi kita sudah membahas tentang laptop terbaru dari Asus ya, yaitu Asus Tough Gaming A15FX506 ya. Ya, semoga saja saya bisa mendapatkan laptop itu ya, untuk menggantikan laptop saya yang ini nih, yang ada di depan saya ini ya. Karena laptop yang saya miliki ini sudah nggak layak banget ya untuk dijadikan laptop saya untuk sehari-hari ya. Jangankan buat bikin video, buat main game aja laptop ini aja nggak kuat. Ya, maka dari itu semoga saja saya bisa mendapatkan Asus Tough Gamingnya ya. Ya udah, mungkin gitu aja untuk video kali ini ya. Jika kalian suka tinggal di like aja ya.